Nama saya Molan, selamat datang di Gokil. Apa itu Gokil? Gokil adalah tempat kita mengenal lebih jauh dengan orang-orang yang lolos di babak selanjutnya di Go Show. Tentunya bakatnya gokil. Siapakah orang dengan bakat gokil hari ini yang akan kita kenal lebih jauh? Hey, Cikenda! Cikendang, apa rasanya disebut namanya sebagai tim yang masuk ke babak selanjutnya, Grand Final, apa rasanya? Rasanya seneng banget dan agak ini sih ya, gak diduga-duga lah. Okay, for your information, mereka adalah wild card. Jadi biasanya katanya wild card itu dipandang sebelah mata, jadi mereka merasa tidak yakin. Iya, sempet agak kurang yakin sih, cuman kita akhirnya tiba-tiba dapat panggilan buat ini lagi, buat naik lagi, dan ya kita tampilin sebaik mungkin bareng-bareng konsepnya. Okay. Jadi jangan remehkan kuda hitam ya, karena itu berbahaya. Apa yang disiapin sampai tadi akhirnya angka menyebutkan kalianlah pemenang? Ketika disuruh untuk maju ke semifinal, kita langsung bikin hari itu juga, malam itu juga. Yes, kita mantapin. Bikin pagi, siang, sore, malam, kita berdua. Iya, berdua sampai aja. Sampai nginep-nginep. Iya, tapi ini juga dijaga juga istirahatnya, nah pola makannya. Jadi tuh kita latihan tapi serius tapi santai ya, bro ya. Ajarin ke orang-orang di luar sana yang pengen kayak kalian, bakatnya tuh harus gimana, mulainya dari apa? Kalau menurut aku sih, jadilah yang punya ciri khas gitu. Karena sekarang beatboxer sendiri ada yang berpacu ke ininya, ke idolanya. Terus terlalu terpacu, jadi dia nggak punya ciri khas, dia cuma ngikutin dari idolanya. Gitu. Jadi harus berkarakter. Karakter. Gitu, cari karakter masing-masing. Jadi berkarakter, jadi diri sendiri ya. Yang lain itu bisa jadi panutan, tapi jangan ngikuti, gitu maksudnya ya. Itu kuncinya, makanya mereka tuh punya ciri khas yang berbeda. Final sudah di depan mata. Nih, kalian udah dapat Go Pass. Mereka sudah dapat Go Pass, GF Grand Final. Apa nih, kira-kira apa nanti? Sudah kepikiran apa gitu, mau buat apa? Ya, yang pastinya kita dengan suara ayam sama bebek lebih banyak lagi. Dan ada sedikit sih kita mau kasih-kasih drama dikit. Ada juri nih, ada 4, ya kan? Tora, Ari, Fitrop, Paramita Rusadi. Siapa juri favorit di antara 4 ini? Chicken, siapa Chicken? Ya, karena aku normal, jadi aku mirip kayak Paramita. I feel the beat that you're giving, itu bikin aku jatuh cinta sama performance kalian. Jadi beat itu yang kalian berikan itu tuh nancep di hati aku. Hebat. Takutnya kita berdua terus dibilang gak normal. Kenapa Paramita juri favorit? Cantik. Terus audisi pertama tuh dia milik kita. Terus ya akhirnya kita runner up, gak apa-apa, cuma kita wildcard kan. Oke. Ya terus juga ya baik. Paramita Rusadi. Dak! Ini harus milih satu. Satu? Dari 4 itu satu? Aduh, aku ada banyak sih sebenarnya. Satu! Karena aku juga normal sama public, cuman aku mau milihnya Teh Fitri. Kalau itu tuh kayak tadi, kayak bener-bener padang pasir yang tiba-tiba turun hujan gitu. Oke. Karena baik sih cus, aku suka percandaannya sama agak bawel. Itu kalau yang normal pilihan itu ya, berarti sisanya nggak normal ya. Oke, pokoknya selamat berjuang di babak Grand Final. Selamat bertemu dengan orang-orang yang jadi juara di babak-babak sebelumnya ya. Semangat! Dan siap mendapatkan ratusan juta rupiah. Kalau mau lihat mereka, tonton terus Go Show. Ada di mana? Di NET.